Waktunya 10 menit untuk presentasi. Silakan dimulai. Iya Pak. Uh, selamat uh, selamat pagi selamat pagi Bapak dan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Perkenalkan nama saya Kristina Sobat Siburian dengan nim 2162201113. Di sini saya akan mempresentasikan uh, hasil proposal saya yaitu dengan judul pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, kebijakan dividen, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Uh, terbelakang di sini, uh, terbelakang saya ada pada gambar yang pertama, yaitu pak gambar pertama, grafik pertama adalah PDB Indonesia di mana uh, PDB Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan tren yang positif dengan sedikit fluktuasi. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan di, dikarenakan COVID-19 dan kemudian mengalami pertumbuhan yang membaik pada tahun-tahun berikutnya. Sumber uh, grafik, grafik ini um, uh, saya da peneliti dapatkan dari web BPS. Yang kedua adalah pertumbuhan PDB industri makanan. Grafik P pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman tahun 2018 sampai 2023. Pertumbuhan PDB industri subsektor makanan dan minuman ini pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami keterlambatan dan penurunan yang tidak terlalu tajam. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan yang cukup dasar. Uh, ini diakibatkan juga oleh COVID-19, namun pada tahun 2021 hingga 2023, penurunan perusahaan terus mengalami peningkatan. Uh, hal ini, hmm, pertumbuhan PDB, industri makanan dan minuman ini dapat disebabkan uh, beberapa faktor yaitu daya beli masyarakat yang menurun atau fluktuasi laju pertumbuhan. Pada grafik yang ketiga adalah IHSG, Uh, subsektor makanan dan minuman periode 2019-2023 uh, dapat kita lihat uh, grafik uh, indeks harga saham ASG non-, non ah, barang konsumen primer, yaitu mengalami penurunan, yaitu dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu perubahan preferensi konsumen, fluktuasi bahan baku, atau peraturan pemerintah yang selalu berubah-ubah. Rendahnya uh, indeks harga saham ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena uh, investor beranggapan bahwa perusahaan itu kurang baik. Uh, di sini ada penelitian terdahulu, yaitu di mana variabel-variabel yang saya gunakan sudah ada di setiapnya. Uh, landasan teori di sini saya mau meng mengutip beberapa teori, yaitu teori signal yang dimana menurut Space tahun 1973 yang mengatakan bahwa individu atau entitas yang memiliki informasi memberikan petunjuk atau sinyal yang menggambarkan situasi perusahaan dengan tujuan memberikan manfaat kepada pihak penerima seperti para investor. Yang kedua ada teori agensi, di mana menurut Jensen dan McQueen tahun 1976 menjelaskan hubungan agensi timbul karena satu orang atau lebih atau prinsipal yang mempergajakan orang lain atau agen untuk melakukan pekerjaan yang digunakan oleh prinsipal, di mana prinsipal memberikan otoritas kepada agen untuk mengambil beberapa keputusan. Yang ketiga adalah teori picking order, yaitu di mana menurut Donald Donaldson pada tahun 1961 uh, dia menjelaskan bahwa tentang urutan keputusan keuangan perusahaan. Yang keempat ada teori pertukaran menurut Myers dan Majluf tahun 1984, dia men mereka menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan mempunyai utang pada tingkat tertentu, penghematan pajak dari utang tambahan akan sama dengan biaya krisis keuangan. Yang dimana biaya krisis keuangan itu adalah, atau keleletan keuangan yang mencakup biaya kebangkrutan, atau uh, biaya perusahaan yang meningkat akibat menurunnya reputasi perusahaan. Yang kelima adalah teori stakeholder, yang itu dimana teori ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan uh, tidak hanya diukur dari pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan dampak atau kepentingan berbagai pihak terkait, seperti karyawan pelanggan pemasuk, masyarakat dan pemerintah yaitu ada nilai perusahaan nilai perusahaan uh, adalah persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan dalam jangka waktu tertentu kemudian ada ukuran perusahaan di mana ukura, ukuran perusahaan adalah gambar besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total -rata aktiva perusahaan tersebut Kemudian ada likuiditas, likuiditas yang menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan oleh yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Kemudian profitabilitas adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Selanjutnya kebijakan dividen di mana keputusan uh, adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan laba ditahan guna untuk pembiayaan investasi di, di masa yang akan mendatang. yang terakhir adalah struktur modal yaitu komposisi serta uh, atau proporsi peminjaman jangka panjang dan ekuitas yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. kemudian di sini ada kerangka pemikiran uh, kerangka pemikiran saya dapat dilihat dalam gambar gambar tersebut di mana uh, hipotesis yang kelima yaitu struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan akan tetapi hipotesis pertama hingga keempat berpengaruh, uh, berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan uh, metode penelitian waktu dan tempat penelitiannya yaitu tempat penelitiannya itu melalui whatsapp, WhatsApp website Bursa Efek Indonesia dan tempat penelitiannya yaitu Bursa Efek Indonesia uh, waktunya yaitu bulan Agustus 2024 hingga Desember 2024. Populasi dan sampel, populasinya yaitu sebanyak 95 perusahaan dan sampel yang mem yang memenuhi kriteria adalah 47 perusahaan. Jenis data dan sumber data jenis data uh, data yang saya gunakan adalah kuantitatif dan sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder di sini dapat dilihat pengukuran variabel atau var, uh, variabel operasional yang saya gunakan adalah skala rasio uh, dan berikut adalah teknik analisis data yang saya gunakan uh, sekian dari presentasi saya Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kristina. Presentasinya 8 menit ya, berarti udah cukup. Ya, Pak. Cuman di bab 2 tadi, sebenarnya penjelasan per variabel itu kurang diperlukan. Jadi cukup di teori sinyal, agensi, stakeholder, dan seterusnya. Ah, teori yang bagian nilai perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas itu kurang perlu, Kristina. Jadi bisa di skip aja bagian itu. Kode oh, saya itu aja. Kristina, apa sudah cukup jelas? Halo, Apa suara saya terdengar? Uh, ya Pak, mohon maaf Pak, tadi jaringan kurang bagus nah, Yang penjelasan yang tadi saya jelasin Ada sempat dengar, Kristina Oh, belum Pak, langsung putus tadi Pak. Ya. Saat bagian penjelasan bab dua, kan ada teori sinyal, teori agensi, dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Tapi penjelasan pada saat nilai perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, itu kurang diperlukan. Jadi nggak apa-apa kalau tidak dijelaskan. Jadi cukup teori yang memang teori utama aja, Kristina. Oh, berarti kriteria agensi stakeholder yang itu ya, Pak? Iya. Ya, baik, Pak. Ya, kira ada yang mau Kristina tanyakan? Kristina, eh, ini sih belum ada, Pak, tapi... Oh, ya, Pak. Kristina udah daftar sempro. Uh, udah Pak minggu lalu, ya minggu hmm. lalu. Oke. Okay. Tapi Christina coba catat dulu. Saya terlewat. Huh? Harusnya ada teori kebijakan dividen di deskripsinya Christina. Catat aja dulu nanti pas sudah sempro aja baru tambahin. Tapi nggak apa-apa sih, itu Ngaruh kali kok Kalau penguji biasanya nggak ngecek Kadang penguji-penguji kita di kampus itu Nggak terlalu ngecek teori Tapi nanti tambahinnya setelah sempro aja Tadi hipotesis oh, iya, Pak, nanti... Ya, ya, gimana? Lanjut Berarti uh, nanti teorinya yang Kristina yang Kristina presentasikan yang di laporan aja dulu ya Pak yang di PPT nanti setelah sempro baru ditambahin yang kebijakan dividen ya. benar. Kebijakan dividennya berpengaruh positif atau negatif tadi hipotesisnya saya lupa. Uh, hipotesisnya yang struktur modal Pak Kristina yang berpengaruh negatif. Oh, berarti kebijakan dividen berpengaruh positif ya Uh, iya pak nah kalau gitu nanti teori dividennya adalah bird in hand teori bird in hand namanya teori apa pak bird burung uh -uh. bird in iya, hand pak. hand yang bahasa inggris apa uh, iya pak di

Ada lagi yang mau ditanyakan Kristina? Sejauh ini belum ada sih Pak. Tapi Kristina uh, uh, mau tanyain tentang presentasi Kristina Pak. Kira-kira uh, ada kurang atau gimana Pak? Cukuplah. Cukup lah. Uh, cukup. Cukup ya Pak. Oke, okay. sekarang pertanyaan: kenapa menggunakan kelima variabel tersebut? Dikarenakan uh, pada penelitian-penelitian terdahulu. Variabel variabel var, uh, lima variabel tersebut belum ada penggabungan jadi peneliti uh, ingin meneliti variabel tersebut terhadap variabel variabel yang variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang mempengaruhi. Ngujinya pakai apa nanti? Uh, aplikasi, maksudnya aplikasi apa? Aplikasi uh, SPSS dan PLS. Kenapa SPSS dan PLS? Bukannya cuma satu aja yang diperlukan? Dikarenakan, uh, apabila apabila data yang digunakan pada SPS, uh, dikarenakan aplikasi SPS itu uh, membutuhkan bantuan uh, PLS, pak, karena uh, apabila data yang digunakan pada peneliti. Pada penelitian ini, itu tidak berdistribusi normal. Struktur kalimatnya agak kurang tepat. Jadi, gini: oh. kita ngolah data pakai SPSS, itu ada empat asumsi klasik. Kan, kalau salah satu iya. dari keempat asumsi klasik itu ditolak, baru kita ganti ke Smart PLS. Oh yang lain juga ya perhatikan bukan tentang normalitas saja baru kita pindah PLS tapi misalnya hetero atau autokolerasi kena itu juga kita pindah jadi bukan karena normalitas semata kebanyakan mahasiswa menulisnya kalau dia sudah nggak normal dan kalau tidak normal maka pengujian lain tidak harus dilakukan nah itu juga kurang tepat sistem penulisannya Sistem pengujiannya juga tidak seperti itu. Pokoknya empat item yang asumsi klasik itu diuji sekaligus dalam suatu waktu di SPSS. Salah satu bermasalah, baru kita pindahkan ke Smart PLS. Gitu ya, Christina? Uh, baik, Pak. Ini kalau ditanya alat ujinya apa, jawabannya sebenarnya SPSS terlebih dahulu, bukan SPSS dan PLS ya. Kita usahakan uh. jawabnya SPSS terlebih dahulu, baru sesuai dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan. Baik, Pak. Kalau seminar proposal biasanya tidak banyak pertanyaan karena hanya sekedar konfirmasi dan merevisi apa yang kurang. Yang banyak pertanyaan tuh pada saat sidang. Baik, Pak. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kelvin. Kelvin ada? Iya, Pak. Ya, punya kamu udah saya email. Itu kuesioner kurang satu aja, itemnya ya. Pak Kelvin lagi revisi, Pak. Punya mm -mm. kamu dikit lagi. Kalau udah, itu bisa langsung saya ACC segera ya. Baik, besok saya kirim ya, Pak. Iya. Hmm, Pak, ada lagi yang mau dibahas? Christina uh, Chris, belum ada sih, Pak, tapi Christina mau nanya, Pak, nah, kalau misalnya kita ini seminar proposal itu kira-kira bisa bawa, bisa lihat laporan nggak ya, Pak? Contohnya kan kita lupa gitu. Mending diringkas saja. Oh, berarti dalam satu kertas gitu ya Pak, kayak kisi-kisi uh, yang inti-inti aja gitu ya Pak? Iya, paling satu lembar, paling banyak dua lembar kalau udah diringkas. Jadi pas ah. mau presentasi nggak perlu bolak-balik halaman kan? Kan proposalnya oh, iya, tebal. Pak. mau cari halaman tertentu nanti kalau udah panik kebingungan. Iya Pak. Angel Iya pak Angel mau malam nih jam 11.30 lah Kemalaman nggak ya? Ya boleh Oke okay, tapi kalau misalnya Bisa mulai lebih cepat 11.15 kali ya Oke okay, kok Yang PPT yang terakhir Saya We uh, Kamu perbaiki Udah diperbaiki belum? udah kok okay. oke nanti tampilkan ya yang lain yang di luar bimbingan saya ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ada Fatima Cynthia Hendra Oh ya, Cindy. Uh, ada pak, Cindy nanti Sejak Jafri saya apa catatan revisi dari Pak Anton ya? Oke okay, pak. Oke, okay, yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Uh, izin mm -hmm. bertanya pak. Ya. Yeah. Uh, mau nanya soal. Ini pak SPSS dan PLS ini pak. Mm -hmm. Kalau diuji uji, uji uji dalam uji SPSS kita ada yang nggak normal salah satunya uh, kita langsung berpindah ke PLS atau bisa dibantu PLS pak? Sebenarnya SPSS itu ada fitur kalau misalnya terjadi heteroskedastisitas solusinya ada di SPSS kena autokolerasi solusinya juga ada di SPSS jadi nggak mesti harus langsung pindah tapi kebanyakan mahasiswa pasti bilangnya mau pindah katanya biar lebih cepat biar lebih simple kerjanya ya silakanlah ikuti pemimpin aja oke okay, baik makasih pak ya Ya, Cynthia, resen kenapa, Cynthia? Uh, permisi Pak, saya mau izin nanya ini ya, saya uh, mungkin materi uh, mau nanya di luar presentasi tadi saya ingin nanya, ini kan kemarin saya tuh tahu kalau misalnya print proposal itu ada yang tiga rangkap, tapi kemarin dari pemberitahuan itu bawanya dua rangkap, jadi sebenarnya dua rangkap atau tiga rangkap yang harus kami print Pak? Itu saya nggak tahu ya, itu Ternatung BAK yang kasih info. Soalnya yang kemarin cek untuk... dari... Untuk... Iya, Pak? Yang jelas dosen penguji satu, dosen pembimbing satu. Satu lagi saya nggak tahu untuk apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, okay. kalau tidak ada, kita tutup ya. Nanti, saya sambung dengan Angel lagi. Okay. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.